Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستورهم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabar taat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur lawan Allah taala karena hari ini dikumpulkan di tempat ini untuk bersama-sama mengenang, mengingat sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Kejadian ini terjadi saat umur Nabi kita 51 tahun 9 bulan. Itu umur Nabi waktu Isra Mi'raj, 51 tahun 9 bulan. Awal-awal kejadian Isra Mi'raj, Nabi malam itu berabah di Hijr Ismail. Ada juga riwayat menyebut Nabi berabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu sepupu oleh Nabi kita. Ummi Hani itu namanya Atiqah binti Abu Thalib. Jadi bangsa anak Sayyidina Ali. Ummi Hani ini rumah yang paling rancak digulingi oleh Nabi kita. Siang-siang kailulah guring menjelang zuhur, itu Nabi kita rancak guring di rumahnya Ummi Hani. Di sinilah Ummi Hani ini sidin memperhatikan Rasulullah guring titikan paluk Nabi. Panas kok. Kan zaman Rasulullah kan ada bahasa kas angin kada ada. Jadi Nabi guring tapaluk. Jadi paluknya itu ditanai oleh Ummi Hani. Nah si Ummi Hani ini menanai, lalu paloh itu dijadikan minyak harum dasar ibadah kuburan sendiri. Yani Ummi Hani. Ada riwayat Nabi Isra Mi'raj dari rumah Ummi Hani berangkatnya. Dibawa ke tepi sumur Zamzam, dibedah dadanya Nabi, fasyaqqa minan nahri ila maraqib dadmi, dibedah daripada mulai bawah tenggorokan ujung pohon dulu sampai ke pusat. Dibedah sini dicuci hatinya Rasulullah supaya nampak bersih. Pembersihan hati Nabi bukan berarti hati Nabi riga, tapi untuk menambah-nambah bersih hati Nabi. Dan itu sindirannya lawan umat, supaya kita yang lebih ekstra membersihi hati kita. Dimasukkan ke dalam hati Nabi Islam, iman, yakin, ilmu, healing, hikmah, macam-macam dibuat. Ditutup kembali, distempel dengan memakai khatamun nubuwah. Setelah selesai, didatangkan buruk, sebuah kendaraan berupa binatang. Binatang yang kecepatannya sejauh mata memandang sekali ini terbang. Ini binatang yang dulu dipakai oleh Nabi Ibrahim AS hendak menjamuk bini lawan anak sidin di Makkah.
Jadi Nabi Ibrahim itu diam di Palestina lawan bini Tuhan, namanya Sarah. Lalu Nabi Ibrahim itu begini pulang. Nah, namanya Siti Hajar. Ini diantar disuruh dan diam di Makkah. Nah, Nabi Ibrahim itu begini dua, Siti Hajar. Nah, mudah-mudahan ya kawan nurutin Nabi Ibrahim. Bini Anom diantar ke Makkah. Nah, pas melihat bini Anom, melihat anak, itu Nabi Ibrahim biasa pakai buruk. Jadi laju, amun pakai onta biasa sebulan dah sampai. Tapi itu supaya lakas menteri bini Anom, Nabi Ibrahim pakai buruk. Nah, buruk itulah buruk yang paling merindukan kepada Nabi Muhammad. Ini nanti dipilih oleh Allah, kemudian dijadikan tunggangan untuk Nabi kita Muhammad. Itu singkat dulu kisahkan itu. Kenapa belum kisahkan itu? Ya sudah semalam kisahnya sambung-sambung. Jadi mulai di Masjid At-Taqwa di Kapuas ini sambung-sambung. Jadi hari ini di Muara Gadabok karena giliran ini nih ulang. Itu mukaannya belum kisahkan itu tadi. Jadi kita dulu biasakan lagi. Kemudian setelah itu Buruk kan berjalan. Buruk berjalan nama mengikuti di sebelah kanan Jibril, di sebelah kiri Mikail. Malaikat namanya mengumpati juga. Fasaru hatta balagu ardan zata nakhlin. Faqala lahu Jibrilu inzil fasalli hauna. Fafa'ala thumma rakiba. Faqala lahu Jibrilu atadri an aina sallaita. Faqala la. Qala sallaita bi taibah wa ilaihi al-muhajarah. Maka mereka pun berangkat. Mereka itu Nabi dan para malaikat. Nah, memakai buruk tadi menuju ke sebuah tempat yang di situ banyak berisi pohon kurma, tempat itu tadi. Lalu Jibril menyuruh kepada Nabi kita, inzil, turun dia, fasalli sembahyang dia haruna di sini, sembahyang di sini, turun sembahyang. Masih ini dia Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril, karena di sindirannya pada dohirnya Jibril adalah paguruan Nabi Muhammad. Dohirnya pada pandangan hakikat Jibril tidak ada bisin apa-apa kalau tidak ada karena Nabi Muhammad. Jadi bahasa hakikatnya Nabi Muhammadlah yang jadi guru malaikat Jibril. Tapi kan ini proses, proses secara dohir yang harus ditampayakan. Sekira-kira manusia kalau mencontoh. Lalu Nabi pun kisahnya berguru lawan malaikat Jibril. Karena di jalan dikomando oleh malaikat Jibril, apa yang diperintah Jibril, Nabi kita masih inzil, turun dia, wasalli, sembahyang dia, masih Rasulullah taat dan perintah perguruan. Dan ini modal kita sukses hidup di dunia. Modal kita sukses di dunia, satu, kita mendapatkan ridho orang tua. Dua, kita mendapatkan ridho paguruan. Pasti sukses. Kalau sudah dua itu kita kantongi, jamin dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung, pasti kita bahagia. Karena sudah mendapatkan ridho witan, dapat ridho orang tua, dapat ridho paguruan, itu pasti bahagia. Sebaliknya, bila kuitan murka, paguruan murka, dimanapun berdiam pasti kada nyaman. Itu. Sembahyang Nabi kita, lalu ditakoni oleh malaikat Jibril, ada beri aina salat. Apakah tiang tahu di mana tiang sembahyang tadi? Oh, takkanlah, tidak tahu dia Nabi. Nabi itu sebujurnya kada depan, kada tahu, tahu taruh saya. Karena sabarataan alam semesta ini sumbernya daripada Rasulullah. Mustahil Rasulullah tahu. Wa minhu tafarra'a wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur Nabi kita Muhammad yang dulu masih berbentuk nur, tafarra' bercabang-cabang. Tafarra'a wujud bercabang-cabang di alam, ada yang jadi manusia, ada yang jadi binatang, ada yang jadi tumbuhan, ada yang jadi macam-macam. Semuanya sumbernya satu daripada Nabi Muhammad SAW.
maka pandangan orang-orang hakikat pasti memandang dimanapun makhluk Allah berada, apapun bentuknya yang ada di alam ini, Nabi Muhammad pasti tahu. Kita berdiaman di mana ada hukumnya. Apa yang kita gawe, Nabi Muhammad tahu. Apa yang kita baca, Nabi Muhammad tahu. Di mana saja tahunya? Karena datangnya awak kita terbit daripada nur Sayyidina Muhammad. Karena datang di sini, Nabi itu tahu terus. Tahu terus Nabi kita. Karena sumber awak kita daripada nur Nabi Muhammad SAW. Tapi ini bab Nabi menampaikan zahir, bukan menampaikan hakikat. Waktu ditakoni oleh Pak Guruan, di mana tadi dia sumbang yang tahu kafian, Nabi menjawab, lah aku kada tahu. Ini bab zahir, ini bab kurang berguru di hadapan Pak Guruan, jangan sok tahu. Itu tuh ajarannya. Walaupun sebujurnya Nabi lebih tahu, tapi ini Nabi menampaikan zahir. Sekira-kira mun kita jadi anak murid di hadapan Pak Guruan, jangan sok tahu. Jangan mendahului keputusan Pak Guruan kita. Orang yang jadi anak murid yang bujur di hadapan Pak Guruan bagaikan seorang mayat yang siap dimandikan oleh tukang mandi. Besar dia hendak diapai guru enggak salah sini teh. Ya itu kan itu Nabi kita. Ada sok tahu Nabi kita. Sama Sayyidina Umar waktu ditakon oleh Rasulullah, waktu Jibril datang kan di hadis nang kisah apa namanya hadis Jibril tuh. Tahukah engkau jadi Nabi kita? Ada tadi manisain, tahukah ikam siapa orang yang bertakun tadi? Maka jawaban Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya nang lebih tahu. Nah itu toh, itu sahabat dan tidak menjawab sok tahu dan tidak memandangnya Allah lawan pian nang lebih tahu. Itu ada orang di hadapan pemburuan. Nanti kita kepada kata tahu. Besar kata tahu, kepada kata tahu. Jangan sok tahu. Tahu kan jurang rumah anu si anu tak tahu apa nya itu situ nya. Nah, salah jurang lucu pas lah yau. Jangan kerito ya. Semua kada tahu, kada tahu. Jadi tuan guru tu takon jurang hukum kita kada tahu. Jawab aku kada tahu. Kada mengurangi kehormatan kita. Kada mengurangi wibawa kita. Dasar kita kada tahu. Aku dasar kada tahu nah. Dasar tamu, dasar belajar aku karena kekurangan ilmu hukum. Jadi mau ikam bertakun begini, aku udah kawan jawab. Jawab aja, itu malah mengangkat derajat kita. Jangan sok tahu. Takutnya orang kayak ini, adalah aku mikirkan. Ini lo boleh ya. Aku mau nengkayak itu kan. Kita ini buatnya taklid. Sudah taklid itu artinya mengumpati pendapat orang. Jadi sudah masak. Nama masakinya bubuhan Imam Syafi'i, bubuhan Imam Ghazali, bubuhan Imam Abdul Rahman Suyuti. Ini nama masakinya. Kita tinggal memakai taklid aja. Nah, ngarannya ilmu taklidnya ya ngarannya itu empat kurang. Karena mau apa masing-masing mengaku bujur, ada mau berataan itu dianggap bujur aja. Karena masing-masing memiliki dalil gitu. Jangan bawa kancangan. Kalau waktu itu bawa kancangan, apalagi ilmu fikih, biarlah ilmu fikih itu ada bawa kancangan. Biar kada mali waktu. Sah di seikong kada sah. Amun nang kayak itu aturannya kayak ini, ampun kami kayak itu jadi guru kami. Itu pikir tuh itu, aku bangunan bahwa. Makanya dia orang pikir hanya didalami, insya Allah ini kurang di pengarasan. Ini orang pikir itu ketujuh berdebat. Hidup tuh bila pina malah lain pada pakaian sholat orang akan berdebat ya. Itu orang-orang bertahan di fikih, makanya jangan bertahan di situ. Naikkan tingkatkan ilmu ngaji, ilmu tasawuf. Bohirnya mengaji, batinnya mengaji supaya paham. Nya orang bagi pendapat kada lain mau buhar luasnya ilmu Tuhan. Kayak itu orang. Tetapi hendak gua orang mahwalani kayak dia buat aja. Silakan berbeda. Ada yang jadi masalah. Nanti ulama-ulama kita tuh Imam Malik belain pendapat. Imam Malik mendatangkan Fatihah ke anam di ayatnya. Anam mulai alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah lain ayat. Jadi Imam Syafi'i kata bismillah itu masuk ayat dan harus dibaca benyari dalam sembahyang menyari. Ini bahwa dua perguruan. Walaupun belain pendapat kurang tak apa akur. Sudah saurat belain pendapat ya kira mereka mati. Nih, ini masih
manusia. Aneh gitu kan, nah, makanya hati-hati, berhati-hati. Silakan berbeda pendapat, tapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu dipertahankan, jangan pinahnya yuk gitu. Nah, setelah ditakuni Nabi menjawab kata tahu, Jibril pun menjawabkan, Sallaita biqoibah wa ilaihil muhajirah. Pian tadi sumbayang biqoibah. Thaibah itu nama lain daripada kota Madinah al-Munawwarah. Kasihilah kainat, pian pacang dipindah Allah. Nah, kejadian Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi apa namanya, imbah meninggal Sayyidah Khadijah, berlanjut apa namanya, Nabi kita tuh kayak dirundung kesedihan kayak itu kan. Ini seperti nah, maka ini nah pendapatnya macam-macam. Imbah meninggal Siti Khadijah tuh ya Nabi itu sedih gak ada. Sebenarnya Nabi itu sedih juga, tapi lo ada nama lawannya. Mana mungkin dia Rasulullah sedih, kurang wali jadi hidup bilang luar biasa. Jadi mau taruh masa Nabi Muhammad sedih. Nah, menghadap ke kancah Nabi keumuran mau tetap mau santih-santih aja Rasulullah itu cuma santihnya sidin manusiawi. Nabi Muhammad itu manusia kekada manusia sidin, tapi manusia yang sempurna. Tangisnya Rasulullah kada sampai membuat beliau lupa dengan Allah. Kayak itu nah, walaupun dibini yang paling disayangi meninggal dunia, Nabi paham ini rumus dunia, setiap nomor nyawa pasti mati. Itu nak ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Tetapi ku mohon tangguhkanlah. Berkawal tu kena cina dulu mati. Kita tangguh dulu kan, kita tangguhkan. Cuma je Tuhan mati sudah ke lagi tidak jaluhom. Fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mun ajal sudah datang, kada kawan diundur-undur, kada kawan dimaju-majukan. Lalu kok beda dulur nama teh, ku mau dai yang kada hidup nang kene, mate itu dah kene lagi. Campur bagi aku siap darah lain nak campur kali. Sudah tu mapel. Tapi lamun sudah saat kematian itu datang, anda diundur kawalah. Israel, kena lagi orang kaya kok. Jumur kau, pergi makan, aku belum pergi makan. Ada kawan, aku cabut di Israel. Ada cabut, maksudnya. Nah, kayak itu tuh. Jadi ini urusan mati. Ini rumus dunia, Nabi paham. Ditinggalkan Sayyidah Khadijah. Sedih itu ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala membawa Nabi Isra Mi'raj di 1 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Wajar-wajar aja Nabi itu sedih karena sedih manusia. Nah, tapi ada yang bukan dapat mun wali haja aja kada suasati masa Nabi Muhammad sati kalah lawan wali lah. Nah, jangan pakai jangan dan pakai jangan kayak itu orang satinya lain positif dan kayak kita kita sati besar banget besar di ada yang kedang positif sati sati kakak itu ay. Paham aja tuh rumus dunia sudah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sini singgah di kota Thaibah. Bahkan sampai disebutkan pian hijrah di sini dan pian pun kainannya akan meninggal dunia di sini. Nabi kita dimadahkan sudah pacang meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah ada khabarnya dulu. Nah, kainah yang meninggal di park makom Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Isa bin Maryam. Itu sudah di skenario oleh Allah Ta'ala. Jadi di apa namanya di komplek makom Nabi Muhammad itu kan ada 3 ya isinya, ada Nabi kita, ada Abu Bakar, ada Umar ibnu Khattab. Ketiga dalamnya itu masih ada lokasi kosong macam berkubur seko. Nah, di sinilah kena disetting diatur oleh Allah Ta'ala tempat Nabi Isa bin Maryam berkubur di situ. Seikung pun kada nata akalnya tak berkubur di situ. Jaga kayak aku tuh, jadi raja Arab Saudi. Aku bebasan, mohon aku mati, katakan sama Nabi Muhammad. Kan nyaman. Awak pemerintah di situ. Tapi beradaan ditutup oleh Allah Ta'ala otaknya. Kada dia tak pikir, tak kubur di situ. Kenapa Allah menyediakan ini lokasi jasad Nabi Isa di Maryam?
Nabi Isa terlati. Nabi Isa cuma diangkat. Diangkat oleh Allah. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Yang disalib itu urang. Urang nang mirip lawan Nabi Isa. Wala taqtulu wama salabu wama qatalu wama salabu walakin syubhiha lahum. Ada Nabi Isa ada dibunuh, Nabi Isa ada disalib, tapi diserupakan. Nang hidirikannya ada Nabi Isa ada diangkat, diangkat ke atas, diangkat di langit kedua. Nah kayaknya sini turun menggini Imam Mahdi melawan Dajjal. Sampai Nabi Isa itu kira-kira kisahnya kawin sini. Nabi Isa itu belum kawin, Nabi Isa bujam kawin. Bujam. Nabi Isa itu kawin untuk bujam sini. Makanya aja kawin Nabi Isa. Nah kawin sini mungkin beranak kalau juga meninggal kan hanya dikuburkan di para makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Madinah lah. Kota Madinah adalah kota yang sangat mulia karena di dalamnya mengandung jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Madinah menjadi masjid pahala yang terbesar nomor 2 setelah Masjidil Haram. Nabi berangkat dari Masjidil Haram. Nah Masjidil Haram itu pahalanya satu kali kita sholat di situ sama 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sedangkan di Masjid Nabawi satu kali sama dengan 1.000 kali. Jadi kelipatannya itu makanya kayak itulah luar biasa kelipatan pahalanya. Dan kota Madinah menjadi mulia karena mengandung jasad mulianya Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun kayak itu ya, sudah beberapa kali terjadi percobaan ingin menculik atau mencuri jasadnya Nabi Muhammad SAW. Berapa kali diadakan percobaan? Rasa-rasanya dalam sejarah itu ada yang menyebut hampir 12 kali atau lebih percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad. Jasad Nabi kita tuh pasti ada utuh di dalam kubur. Jasad para anbiya diharamkan tanah untuk memakannya. Maka orang-orang yang anti dengan Islam meyakini jasad Nabi Muhammad ada dalam kubur situ. Kisahnya tuh kayak itu dulu. Zaman itu orang-orang yang benci dengan Islam, yang pahamnya lah, membenci dengan Islam pulut dan menyambar. Karena kita dilarang menyambar kelompok. Jadi waktu kita hari apa semalam hari Selasa kita bertemu dengan Sayyidil Walid Ustaz Dr. Al-Habib Segar bin Hasan bin Ahmad Baharun. Bertemu dengan beliau, berbincang-bincang khusus masalah dakwah. Beliau mengatakan, antum jalankan dakwah sepenuh hati antum, selama antum masih sehat, antum layani umat dengan sebaik-baiknya. Insyaallah gitu. Pokoknya antum kalau sehat, antum layani terus. Bagaimanapun bentuknya umat, dimanapun daerahnya, antum datangin sana. Siap gitu, insyaallah. Nah, pesan saya, kalau antum dakwah, satu, antum jangan menyebut nama perorangan. Dua, antum jangan menyebut nama golongan. Antum sebut saja secara umum. Jangan menyebut golongan. Kenapa? Sekarang jar-jar sudah ada undang-undangnya. Apabila kita menyebut golongan, golongan tersebut tidak terima, kita bisa diproses secara hukum. Bahaya. Jadi mikir usah disambat macam-macam. Secara umum aja sudah sambatannya. Yang ketiga, antum dalam dakwah jangan ikut politik. Nah, kalau calon bupati, yang penting ada pendukung mau ikut jadi bupati. Tapi pendukung mas, lain ngobatin dia. Kalau calon gubernur kan, Allah. Jangan berpolitik di sini. Nah, orang membenci dengan Islam itu saking uyuhnya ingin hendak mengalahkan kaum muslimin di zaman itu, kehabisan cara ya. Kehabisan cara. Kayak apa caranya menaklukkan kaum muslimin? Uyuh benar menaklukkan karena bahari itu kaum musliminnya persatuannya kuat. Beda lawan ini.
Wajah ini kaum muslimin sudah diukur oleh orang yang benci dengan Islam, metalnya metal kerupuk. Kau kok sambil ketanya warna adanya gaya tak jejak kerupus jerakai kerupuk, mental kerupuk, biar banyak jumlah kerupuk kadada barangnya ringan, hampul kerupuk gaya tak dikacak kerupus. Ini orang Islam jenang ini mental kerupuk, karena kuat persatuannya, mudah dihancur, mudah diadu domba oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Kita ini sudah diukur benarnya. Cyber army Wuhan itu banyak nampacang menghantam kepada umat Islam. Kalau umat Islam kada pintar main urusan teknologi canggih nih, orang Islam kada pintar main, mulai kurang tarus kita. Yaitu makanya jalan sejauh semalam di sini mereka membuat teknologi canggih, kita beli teknologi mereka, tapi kita hantamkan kembali kepada mereka. Jadi kita melawan orang yang benci kepada Islam, kita lawan dengan produk-produk mereka. Kita beli HP, kita nukar HP yang canggih-canggih naharat, tapi di situ kita masukkan untuk melawan mereka. Itulah kenapa kami para ulama harus turun ke alam gaib, ke alam gaib dunia maya. Maksudnya, kenapa sekarang tuan-tuan guru harus turun ke dunia maya? Karena manusia, kaum muslimin, umat-umat manusia ini banyak nongkrong di dunia maya. Nah, hadir hari ini misalnya berapa ribu manusianya, tuh yang nonton live streaming lebih banyak daripada yang hadir. Lebih banyak kan? Kadang-kadang yang hadir 1000, yang nonton 3000. Yang nonton di live streaming, berarti manusianya banyak dalam gaib berdiaman. Kalau tuan-tuan guru ada turun ke alam situ, maka yang masuk bukannya taros. Lalu kita turun, lalu kita masuki. Nah, kalau umat Islam menerima keberadaan kita, syukur, di situ kita bisa memasukkan nasihat kepada mereka. Jadi itu harus paham dia. Ini peperangan ini, perang antara kita dengan mereka, tapi perangnya tersembunyi. Perangnya masih lewat media sosial. Paham bagian? Makanya harus bijak pian memakai media sosial. Kalau pian kada pintar bermedia sosial, pian baca mibulan kurang terus. Harus pintar pian. Ingat, bila dapat khabar di media sosial, jangan langsung percaya. Pian teliti dulu. Mengaji di media sosial, pian lihat-lihat dulu tuan gurunya siapa, ilmunya bujur apa kada. Wajib teliti. Bila kada kau pandir, berpikir pian. Jangan sering katek-katek, sering kirim-kirim laporkan orang karena undang-undang IT masuk penjara dia. Ya. Jadi sebenarnya ada undang-undangnya, enggak ada gembangan. Apalagi mahina orang-orang berdahi, hati-hati ya. Masuk, lantas, laju, dan butuh orang berdahi penjara. Nah, kayak itu bang. Ini bila urusan maling sandal, maling hayam, lakas dia bang orang memproses juga. Nyaman tangkapannya. Tapi bila sudah maling duit negara 4 triliun, 15 triliun ramai gini gitu. Oke, itu maling duit orang ini. Amin. Ini zaman way ini sudah. Amin. Para kiamat dari. Yang belum begini lah kasih begini. Ternyata belum kiamat kan begini pesawat. Pesawat begini mbak. Nah, nama nambah ini lah kasih kan begini. Maka sudah dibatalkan nabi yang terzaman tu yang surah Nisa ayat 15 banyak pilihan sedikit lakian hatta yang puna lefansi nama ratan kayyibun wahid bandingannya 1:50 banyak pilihan kata lakian maka justru itu banyak stok nanti kita pakai itu bujuran lakian banyak pilihan nanti kita pakai. Nah, oleh karena itulah, wahai para wanita sekalian, mumpung Anda berkumpul hari ini di majelis ini, dengarkan kata-kata saya. Kalaupun ternyata kami menambah istri, bukan karena nafsu wahai ibu-ibu, kami ingin menambah istri karena kami ingin menjaga alam ini supaya tetap stabil. 1:50. Ibarat dengan seorang dia ada di muka di belakang 50 tenggelam. Jadi supaya alam ini stabil.
wakil ku ibu, izinkanlah kami menambah-nambah sampai 4. Izinkanlah. Tidak ada panik. Ya siapa tahu ada yang hatinya tersentuh. Belum menyampaikan kebenaran saja. Bagian gini yang dia masalah. Ulun, ulun cuma menyampaikan hadis Nabi. Dia tidak percaya, ulun buka lagi kitabnya. Kalau ulun mengharap dia usah berdari 50. Jujuran toh. Nah maka dari itu paham-pahamlah dia. Dan apa namanya, dia kan di rumah tangga itu biasanya uyuh ya. Bangun kuring, dia sembahyang subuh, lalu dia menjarang banyu, mengulahkan sarapan. Habis itu memandihi anak, membajui anak, memakat anak sekolah. Hingga itu pelampian bulit bertetapas, berdede-dede, menyapui rumah, ngelap lantai. Hari-hari terputar jogian dia nangka itu. Takana-kana bibirnya ini haru-haru di rumah. Mamai ini jogian. Wajar dia mamai, ibu-ibu kan nampian keuyuhan. Kami paham itu. Maka sebagai laki-laki, kami ingin meringankan beban ibu. Supaya ibu ada kerjasama dengan kawan ibu, maka adalah seikung bermasak, seikung menyebabkan. Supaya kalian biar keperingan, sebenarnya. Sebenarnya kami katanya menyakiti dia, kami menyamani dia. Itulah ibu sekalian. Ini orang yang mau ambil ya. Kulit bagi kulit. Paling tinggi ulun ya orang mau ambil cara mampu jadi begini. Bagi ulun salah kan? Bagi begini. Kesan agama mampu kepa. Yang jadinya Quran tangke umau kau dalam kuminan bisa inatnya wadulah sawubah. Nikahilah bini yang 2, 3, 4. Suruh Tuhan ketolak. Dada Tuhan jorok. Satu jodohnya dua dada. Langsung 2, 3, 4. Tapi belakangnya kepoteng. Fa'in fiktum alla ta'adilu fawahidah. Mun kada kawadil cukup sengkong. Nah ya kayak itu kuduluan. Maka banyak kan kada adil pak. Memang yang sang. Melihat anak begini dia bilang nomor satu urusan nomor begini mana kamu bisa kasih sayang mana kamu bisa kalau yang ingat nomor begini Tuhan kalau dikakinya dan ini ngoyo gitu. Nah bagi laki-laki yang ada kawanan yang baik, dia bergagal, dia bini-bini di rumah. Jadi bila bini bertetapas, dia dede-dede. Karena ada kawanan baik bang. Bila bini menyapui lantai, dia malah lantainya lewat dia naik. Meringankan beban istri. Nah pertanyaan ulun lewat pian, selama pian berumah tangga, pernahkah pian jadi laki membantu bini seperti itu? Nah, lagi antarai. Bu Ibu, suah laki pian manggil pian di rumah. Gereang. Ulun kada tahu soalnya. Suahkah laki pian manggil pian di rumah? Berarti laki yang di rumah tahu bersih baju untuk memakai lamba untuk makan ditumpuk piringnya kada bisa lalu begini-begini wahai para lelaki semuanya ingatlah orang yang menjadi imam kalian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki akhlak manggini bini sidin di rumah. Apa nang digawi bini Nabi? Nabi umpat manggininya. Kalau anda belum pernah melakukan ini, segera anda lakukan pada hari ini. Boleh dari acara ini, silakan bu ibu lambat baju suruh laki. Karena laki mana pasti dia menjadi bini mendadainya. Nah, kayak terjadi hari ini, dengar kan ibu yang orang tadi bangong. Bajoko nih, selalu dongko, tapas akan. Maknya nyalake, kerujat guru tadi kan berarti begini. Ya, biar dimanja-manja, biar
sekali kayak tolak tolak dia naik. Yang kali bisa jangan. Ini ada di bang bibinya itu antara turunan lawan laki. Ada banyak biar artinya dia berusaha di ulur-ulur dia berdatangan paham lagi. Nah, ini jangan jadi gantung lagi. Ini itulah. Ini nggak dijawab. Dah kembali ke pembahasan. Kenapa lagi orang situ? Kisahnya itu bisa penculikan jasad Nabi Muhammad tadi. Jadi singkat cerita, orang-orang membenci lawan Islam ini kada kawa menggoyang-goyang agama Islam, kada kawa. Saking kuatnya persatuan kaum muslimin zaman itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa namanya tuh orang kafir tadi basic tipu muslihat. Mengatur cara mereka rapat, rapatnya itu entah di daerah mana. Yang jelas mereka ini orangnya orang bule, orang kayak daerah Eropa situ. Rapat mereka menyusun rencana, ini dia sudah. Kalau hendak melemahkan kaum muslimin, kita jadikan jasad nabi mereka sebagai sandera. Pasti mereka menyerah. Jujur aja lah, menurut akalnya. Kan umat Islam sayang lawan nabinya. Umat Islam cinta lawan nabinya. Mun nabi kita jadi sandera, pasti kita melakukan segala macam cara. Yang penting nabi kita jangan disandera. Nabi itu sudah meninggal, jasadnya nih direncanakan akan dicuntang. Sehingga cerita disusun rencana, apa bagaimana taktik supaya kawan mencuntang jasad Nabi Muhammad. Akhirnya ditunjuk dua orang yang paling ahli pembuatan terowongan. Dua orang ini ahli mengolah terowongan bawah tanah. Kayak apa aja ngalihnya gawiannya nyaman yang mengolah terowongan bawah tanah. Ditunjuk dua orang ini, diongkosi, diduiti, diupah, dinyamani berdua lagi. Singkat cerita nomor berdua ini datang sebelum musim haji. Datang sebelum musim haji, umpat lawan rombongan dari Maroko, Maghribi dari Maroko. Di Maroko itu banyak Habaib Al-Hasani di sana, Al-Maghribi. Umpat rombongan di situ, karena nyerinya di orang boleh, jadi rambutnya itu ditutupinya. Rambut nang kuning-kuning gitu lah. Ini bergamis juga menutupi awaknya supaya tidak lagi kelihatan. Kepalanya ditutupinya, pakai imamah gelo-gelo, keserupoi. Jadi orang kada sadar kalau ini orang boleh. Orangnya pintar, bahasa Arab fasih. Nah kayak itu dia kumpulan penyusup-penyusup tuh kayak itu. Makanya dia jangan mustahil di pesantren ya. Ada orang yang benci lawan Islam mengajar di pesantren. Orangnya hafal Quran, ahli tafsir, baca kitab bujur, laju pada guru-guru kita. Pintar, padahal agamanya Islam lah. Ada. Ini menyamar, mencari titik kelemahan kaum muslim itu di mana? Ini dia, barang wajib ini gitu. Akhirnya nomor dua ini umpat menyusup di kelompok Maroko tadi, bukan Maroko. Tujuan bukan Maroko sebelum musim haji di Madinah dulu berdiaman. Di Madinah dulu berdiaman berminggu-minggu sampai setengah bulan, kadang-kadang di Madinah berdiaman. Masuklah si lelaki nomor dua tadi mencek lokasi di mana makam Nabi kita Muhammad. Diceknya, oh di sini makam Nabi, oh di sini pemakaman Baqi', diaturnya strategi, dihitung-hitungnya sekian meter, berapa puluh meter, macam mana bukunya. Hitungnya ini bukan ahlinya pak. Nah dihitungnya berapa puluh meter, macam dikabuk dari sini ke sini, di mana kira-kira rumah yang paling nyaman menyewa. Akhirnya dia dapat sewaan di parak pemakaman Baqi'. Di situ dia dapat sewaan. Dihitungnya sudah berapa meter dari rumah inya menuju ke makam Nabi Muhammad. Sudah sabat malam inya nih. Inya menabungnya hari malam. Bila siang kayaknya inya bagi-bagi duit. Inya di sanggup ibuannya dari duit banyak. Jadi bila siang di Madinah tuh bagi duit inya. Orang ketujuan lawan inya. Ini orang pemurah. Orang ketujuan lawan inya. Soleh dikenal. Orang soleh nang berdua gini, kemana-mana selalu berdua, kemana-mana bagi duit. Akhirnya dipadahkan orang soleh kan,
Nah, akhirnya si lalaki yang berdua tadi bila buligan ke rumah manapu. Tanah itu ditabuknya, ulahnya terowongan. Tanahnya kumpulkannya dalam karung. Karena bila tengah malam, orang tak ada darahnya buka kebakek, ditumpahnya tanah tadi. Bawanya pulang karungnya, ditabuknya pulang. Orang tak ada darah, tumpahnya pulang kebakek. Orang tak ada dengan curiganya. Seikung-ikung tak ada dengan curiganya bahwa itu pacar mencuntan jasa dari Muhammad. Singkat cerita, tabukannya itu sampai 1 meter lagi sampai kepada Nabi Muhammad. Kurang lebih 1 meter, 1 meter aja lagi nabok dapat menyukur tawak Nabi kita. 1 meter lagi dia. Nah, disinilah tiba-tiba ada seorang raja, kalau kada hilang dari Palestina. Seorang raja yang soleh manitir 3 malam bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Nabi minta tolong. Wahai Raja Fulan bin Fulan, tolong aku, ya Rasulullah. Dalam mimpi itu Nabi baku siap minta tolong. Tolong aku, selamatkan aku. Ini ada orang yang nak ambil jasadku, jangan Nabi kita. Itu malam pertama, kebangunannya. Astagfirullah, dah mimpi biasa aja lah. Ada apa-apa ini, maknanya biasa-biasa. Malam besok kan mimpi pulang. Tolong aku, jasadku hendak diambil, ini orangnya. Ditampayakan Nabi Muhammad sudah dalam mimpi. Malam kedua masih belum percaya. 3 malam, malam yang ketiga mimpinya sama lagi. Jadi jar raja berarti memang ada kejadian yang sangat besar di Madinah yang terjadi. Singkat cerita, raja pun menyusun strategi dari Palestina berangkat menuju Madinah. Tak berangkat. Nah, raja kan berangkat. Sudah ditampaikan Rasulullah lawan raja di dalam mimpi itu, muha nampacan menjuntan jasad Nabi itu ditampaikan. Ini muhanya, ini orangnya. Nabi lekam tatamu orang nak kayak ini diam di Madinah. Inilah orangnya, tangkap langsung ditangkap. Sudah raja menyuruh ada yang membikinkan apa namanya sketsa orang yang bernama ahli melukis tuh. Lukis raja, orangnya kayak ini. Kayak apa aja, ini kan bapaknya, ya, sip, kayak ini orangnya. Tulakan ke Madinah. Sampai di Madinah, raja ini bingung. Kayak apa mambingan duit? Soalnya orangnya berdataan bertutup kepala. Besar lukoy, kayak apa mambingan duit, orangnya orang bule. Kayak apa? Bingung raja, tiba-tiba hatinya tergeletek. Kalau ikam hendak memancing orang datangan, bagi-bagi emas saja dah. Itu pasti datang manusia. Manusia ini paling nyaman dipancing pakai duit, pakai emas. Hubus syahwat. Ada kecintaan yang luar biasa. Minaddaha wal fidda. Kan ada manusia ini ketuju lawan emas, lawan perak, lawan duit. Itu jadi yang pengumuman. Hari ini acara di Muharram Dadahub berbagi duit 50.000 sekong. Itu jamin nak hari ini hadir kada seindi jumlahnya. Banyak lagi membludak. Karena macam dapat 50.000 sih kok. Jamin nggak pemaham ya jadi. Jadi aku bilang jadi melarang duduk barang atau 50. Pasti banyak kejadian. Mana diberi makanan, disambungi duit pulang, pasti melapas. Ini memang watak manusia secara umum. Watak manusia. Jadi raja pengumuman, gubernur olah pengumuman. Sebar di desa-desa semuanya. Semua penduduk Madinah tanpa terkecuali, mau nang asli, mau pendatang, Wajib dapat emas. Kumpulkan di data berapa ribu orang yang ada di Madinah, baik nang asli maupun pendatang, tolong di data. Lalu disuruh mengambil emas di hadapanku. Hari-hari raja ini membagi emas dia. Ya membagi emas ini wajib mendaftar ke menaran. Iya. Nah, dicek di muhanya, retorna dapat emas. Dicek di muha dapat emas. Dicek di dapat emas. Tuh, udah raja ini gue bagi. Kan ada data kamu belum? Nang berdua dipadahkan Nabi dalam mimpi tadi data. Fisik, lo kata, kurangnya. Apa juga ini mengambil emas? Ini udah nak jual duit. Tapi itu, nih. Nah, singkat cerita, jar raja, gubernur, habis kasih dah manusianya nang ini di data.
ada pang lagi di nomor lo nomor eh siapa lagi nomor lo orang pun datang jauh di dekat habis ke ini raja ulun mendata ada pang lagi dua ibu-ibuan magrabi nomor lo data semuanya berapa puluh orangnya suruh ke sini semuanya. Karenanya gubernur menyuruh, maka mau kada mau nomor dua di tadi umpat juga. Terdata sudah dapat, maka pas pelantikan kau pulang nomor dua ini berdiri, berdua nang masih boleh ini paling pelantikan, paling pelantikan mesti ada dapat emas ya. Dah dapat buka moha, anu tertampayakan moha, sudah sampai nang itu tak anu. Dapat emas sampaikan rumah Marigeb Raja. Ini orang yang dalam mimpi. Dan aku yang bujak. Karena nomor dua, iya pula. Ini orang yang dari syarat sih buntuti. Jadi ini orang yang tadi. Ini orang yang membuat masalah kepada Rasulullah. Ini buntuti orang yang tadi. Sampai ke rumahnya, cek. Langsung prajurit menangkap. Ada apa ini? Kami tidak ada salah. Apa salah kami? Tolong buktikan kepada kami. Diam, si prajurit. Kami pun tidak tahu. Kami pun tidak tahu, si prajurit. Tunggu raja datang sini. Kami menangkap cuma ingin mengamankan. Raja yang tahu apa ceritanya. Kami pun tidak tahu. Akhirnya raja datang. Kalian di sini sudah berapa hari dari ya? Kita kuliah sekian bulan. Apa pekerjaan kalian di sini? Kami cuma beribadah. Kami dari Maghrabi, kami ingin melakukan ibadah haji. Tidak, kalian tidak dari Maghrabi. Kalian orang boleh. Bukan Maghrabi. Tapi kami ikut omongan Maghrabi. Ya, oke. Apalagi kesibukan kalian saat ini? Tidak ada. Jadi cuma kampung itu raja orang baik. Ujiakan kan? Kenapa makan ditangkap? Minyak hari-hari berbagi duit. Diam, jalan-jalan. Yang tahu urusannya cuma aku dengan Rasulullah. Prajurit, cari jejak-jejak yang mencurigakan. Apakah ada di rumah ini jejak-jejak yang mencurigakan sampai kemungkinan terjadi bisa ada pencurian, pemungkaran kepada makam Nabi Muhammad. Dicari-cari prajurit dan kabarnya. Bersih yang mulia. Di rumahnya tidak ada data-data apapun. Bukti-bukti tidak ada yang apa nama mencurigakan. Karena tidak aman berdataan wahai raja. Kira-kira mungkin Nabi Yusda Nabi padahal ini orangnya pasti ini ada masalahnya ya. Jalannya ini gimana tiba-tiba raja dapat geretek hati ilham robbani tak Tuhan memberi ilham buka di bawah hambalnya ini rumahnya bahambal model kayak ini nah. Buka di bawah hambalnya itu ada papan angkat papannya di bawah sana ada lubang tajuni jalani sampai ada masalah. Tegretek raja ini kurang soleh. Kurang soleh itu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah kata Nabi. Takutilah firasat orang yang beriman karena ia memandang dengan nurnya Allah. Ini munnya kada sampai ke kasyaf minimal firasat. Orang beriman loh. Eh kita datang kepada guru-guru kita biasa. Guru, kayak apa mun ulun pulang ke sini dosa sih. Kan dosa melawan karena firasat beliau lebih kuat. Dosa di sini. Ulun pernah itu dulu sebelum ulun bisa bujuk-bujuk kayak ini. Ada orang menawari ulun, adik bupati lagi ya. Adiknya bupati, Sugi orangnya. Bisi pondok Sorangan. Pondok itu bisi usaha sarawalet yang sudah per bulan 5 kiloan itu. Tambah perikanannya, pondoknya sudah ada. Ulun diberi rumah, disediakan. Bini pian angkot, pian 9 tahun kami bawa umroh. Asal pian akun masuk ke pondok kami di sana. Stop juga, ulun kada wani ambil keputusan. Kecuali atas izin guru baru ulun bertindak. Ulun izin, telepon ke ulun. Guru, kayak apa nih ulun nih, ditawari itu dan ini. Daerah mana di sini? Daerah sini loh, kada usah. Ikan-ikan wah aja. Berita ya ulun. Maaf, Pak, ulun kada diizini perguruan. Oh ini guru, kada apa-apa, biar aku cari yang lain. Jadi silahkan Pak, ulun minta rela. Usah. Apapun yang disampaikan pengguruan pasti ada yang terbaik untuk kita. Jaga ulun tadi yang di sana. Iya, kadang-kadang ada jauh sini. Itulah hikmahnya dia. Hikmahnya tetap di keluar dulu, tetap di keluar. Di apa? Di mana kita tetap di keluar? Itu ulun dalam di rumah lagi dia.
Jangan tolong belum isi rumah, kita kawin hanya setahun lebih. Belum kawan aja rumah, belum. Setelah di mana kita tetap di keluar, ada luas beli ulang tanah. Tiba di ulang tanah dulu, dia beli di sini. Dapat aja rumah di sini, mana aja beli puluh ribu ya, tanahnya. Tidak ada hikmahnya, kayak itu lah. Orang kurang beriman itu dirasakan di tempat tani. Jadi waktu itu tergeletek hatinya kan. Para jurid, buka tikar-tikarnya nih. Hambal-hambalnya dibuka. Ngarannya perintahnya dibuka. Akhirnya dibuka, tok, dibuka. Takajudnya para jurid melihat papan. Nah, ada koyak papan. Koyak pas ada lubang. Tajun ibuan para jurid. Terus sampai ke dalam. Diukur. Sampai akan ke atas. Kurang lebih semeteran dari sampai ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka kan sudah resmi. Orang ini buktinya didapat. Ini dua orang yang akan mencuri jasadnya Nabi Muhammad. Tangkap kira-kira, bunuh. Akhirnya langsung dihukum mati orang itu. Han, suatu hari hendak dicuntang orang jasad Nabi kita. Beberapa kali, bahkan sampai 12 kali lebih pencurian itu hendak terjadi. Pembongkaran ada juga hendak terjadi kan. Bukan dengan kata-kata tujuh tuh. Lawan makom ada di dalam masjid nabung-nabungannya. Untung orang Indonesia berhari mengirim komite hijas kok dikirim, akhirnya terjadi dilawan ini dong bongkar, kami Indonesia siap perang. Alhamdulillah sampai begini kan kuburan Nabi kita terjaga di situ. Nah ini kota Madinah ya, jangan kisahnya berbeda sekarang ya. Berbeda mati mulai tadi terjadi ini. Nah, kayak itu panggilan. Jadi ini sekilas apa yang dijalani Nabi waktu Isra Mi'raj. Di antaranya Nabi singgah di kota Thayyibah, singgah di Madinah. Nah, inilah Madinah, Madinah Al-Munawwarah, yang di sana ada jasad Nabi Muhammad pas berbetulan berkujuran dengan Qubbatul Khadra. Jadi bila dia melihat sudah Qubbatul Khadra, assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung melihat Rasulullah. Wa tilkal Qubbatul Khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajrul ghayib. Itu kubah hijau. Di dalamnya ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya orang kayak di kubah hijau nang di kada lain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat ta'alluq ittisal kita kepada Nabi Muhammad, makin dekat insyaallah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang mulia Abah Guru seumur. Kenapa Abah Guru mendapatkan maqam yang luar biasa? Karena hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Bayangkan mulai umur 7 tahun sudah paham dengan masalah Nur Muhammad. Anak-anak kita 7 tahun ini mau suara di paling-paling. Abah Guru mulai umur 7 tahun sudah mau udak-udak masalah ilmu Nur Muhammad. Paham, mengerti cara memakai ilmu Nur Muhammad tadi. Dipakai sirih, wajar sirih mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Karena hebatnya beliau mau udak-udak gitu lah. Nah hari-hari itu jadi udak-udak kurang. Nah itu diudak sirih. Itu maulah sirih jadi mulia. Nah kita itu juga. Kalau kita hendak mulia, kuatkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti kita mulia dunia sampai akhirat. Inilah yang akan sampaikan kurang lebihnya. Kita maaf. Mudah-mudahan majlis hari ini menjadi Terima kasih. Guru Irian, Guru Cendrawasih.
reski, burung perkutut, burung merpati, burung bubura, burung ketiung. Itulah nama-nama burung. Anak singa, kubur kajura. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.